Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, karena ada event baru di Perfect World Portfolio yaitu Thanksgiving, di mana di sini kita bisa dapat kalkun ini, daging kalkun ini ya. Jadi daging kalkun ini bisa kita dapat dari hadiah reward online selama 130 menit. Terus bisa dapat dari percobaan itu, percobaan apa ya? Percobaan inilah. Eksosis sekarang diganti hadiah, diganti monster kalkun ya. Itu bisa dapat daging kalkunnya dari situ ya. Terus bisa juga kita dapat dari share game. Ya, share gimana sih cara sharenya? Sharenya itu gampang, kalian sini kan kita suruh share bagikan karakter sama bagikan Isma, kalian klik bagikan aja. Atau kalau kalian nggak tahu nih, di sini ada tombol bagikan ya, dan klik. Nah, di sekitar sini kalian klik aja tombolnya, itu tombol goib, klik-klik aja. Nah, oke, udah saya bagikan di Facebook ya. Nah, dapat diklaim. Terus sekarang kita bagi Wisma, Wisma kita ya. Nah, cara bagikan Wisma itu yang ini. Ada tombol share, kita share, klik yang bawah-bawah sini. Oke, ini juga sudah saya bagikan. Sekarang kita tinggal klaim. Oke. Ya. Itu cara bagikannya. Nah, selanjutnya itu ada operasi jamur. Operasi jamur ini kita bisa sekali setiap harinya, itu jam 6 sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masuk, langsung daftar di sini. Karena saya tadi udah sekali masuk. Dan bisa nggak? Oh, bisa. Nah, sekaligus kita saya tunjukin gameplaynya kayak gimana. Jadi di jamur ini kita rebut-rebutan, banyak-banyakin ngambil jamur. Ya, masih juara dua masih. Tapi ini sudah gak dapet hadiah karena tadi saya sudah tiga-tiganya ini sudah ya. Jadi cuman sehari sekali doang ini masuk acara jamur ini. Nah, kalau sudah dapat semua, berbagi, udah operasi jamur, udah percobaan ini, percobaan itu ya, udah hadiah online juga. Hadiah online ini tinggal online aja, udah tadi ya, udah saya jelasin. Yang terakhir itu yang ini. Nah, kan kita kan dapat daging-daging ini. Nah, terus ini buat apa? Kan ini nggak bisa dipakai. Saya di tas ini ya, misalnya saya kasih contoh ini. Nah, di sini itu nggak bisa dipakai, cuman bisa menjual doang. Ini jangan dijual ya, tunggu aja nanti eventnya bakal kebuka sendiri sih. Ya, ini di pertandingan keberuntungan. Nah, cuman acara ini belum buka, nanti mungkin di akhir acara mungkin. Nah, kalau saya klik ini masih kosong, jadi tunggu aja ya. Jadi kalian kumpulin aja daging kalkunnya sebanyak-banyaknya, tunggu ini buka ya. Nanti juga kita dapat aksesoris kepala ayam ini, cuman 7 hari lagi. Oke, jadi itu dia penjelasan Thanksgiving-nya ya. Saya juga di sini kurang tahu juga, saya cuman menebak-nebak aja. Kalau salah ya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi kita lihat di sini semua item acara terbatas ya. Jadi kita tunggu aja acaranya buka di hari apa gitu, saya juga nggak tahu, nggak ada keterangan, nggak ada penjelasannya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas cara ngegabungin atau peleburan, karena masih banyak yang nggak tahu cara ngegabungin. Nggak semua player itu sudah terbiasa sama game MMORPG, ada yang masih awam atau masih pemula. Jadi di sini kalian tinggal baca aja keterangannya. Di sini gabungkan 6 halaman buku suci ke dalam buku suci satu aja dalam. Jadi ini maksudnya kalian kalau punya 6 halaman kitab suci ini bentuk kayak gini, nanti kalian bisa gabungin di sini 6 biji ya. Maupun ini kan tipe bone, dimana bone ini nggak bisa dijual antar player.
ada yang nggak bon, yang nggak ada tanda kuncinya, ini bisa digabungin ya. Nah, saya kasih contoh di sini Aisan, saya ada ini cetakan kalung. Gunakan untuk membuat kalung L4 cetakan L1 dapat digabungkan menjadi cetakan L2. Jadi ini cetakan L1 ini kalian kalau punya 4, kita taruh sini. Ini kan baru 2. 3 4. Nah, kalau udah 4 kita bisa gabungin dan nanti akan jadi L2. Oke, jadi L2. Nah, L2. Nah, L2 ini kalau ada 4 biji, kalian bisa gabungin dan jadi L3. Jadi kurang satu lagi, ini bisa jadi L3, 4 biji. Nah, seperti itu cara gabungin. Nah, kalau batu-batu ini cuman bisa digabungin di tempatnya langsung, yaitu di nambah di batu jiwa. Nah, bisa digabungin langsung di sini, lewat sini. Gak usah pakai tunggu peleburan gitu. Oke, masih jadi itu dia kilas guide tentang event Thanksgiving dan cara share dan cara peleburan juga. Jika kalian suka dengan channel saya, silahkan subscribe dan like juga video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Suracing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.